Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bergabung lagi bersama kami di channel Panja Bonsai. Untuk pada kesempatan ini saya akan mengenalkan ya, atau menyebut bahan bonsai maja. Ini permintaan dari sahabat kita, sahabat YouTube kita dari Blandong Channel. Ini seperti ini ya, dan untuk daunnya seperti ini. Kalau di alam liar mungkin sangat lebar-lebar sekali ya. Ini karena nggak kerawat, nggak keurus, seperti ini sampai kuning-kuning ini ya. Kita juga akan memotong percampangan yang sekiranya tidak penting ya, atau enggak digunakan, kita akan potongnya daripada kita enggak kepake. Kita potongin aja biar kelihatan. Untuk maja sendiri ini sangat mudah sekali untuk hidup, gampang sekali. Karakternya seperti ini untuk maja. Nanti pertumbuhannya seperti ini ya. Nanti biasanya kalau dari daun seperti ini, lama-lama nanti jadi batang ini ya. Lama-lama nanti akan jadi batang. Kita potong aja, nggak digunakan. Kita akan bikin pendek seperti seolah-olah nanti kita bikin ada dua pohon ini ya. Kita nggak press dulu ya, nanti lihat tubuhnya di mana. Seperti ini ya karakternya. Yang satu ini kita press aja nggak apa-apa, karena udah kebesaran ini. Kita potong press. Udah kelihatan kan? Seperti ini karakternya. Ini ya, ini saya punya maja sendiri. Yang satu kita ambil yang ini, yang ini kita dongkel dari dongkelan. Nah, ini dapat dari dongkelan. Yang satu ini kita tukaran sama bahan bonsai serut ya. Yang satu ini kita tukaran dari bahan bonsai serut. Maja sendiri ya, untuk pertumbuhannya sangat terlalu lamban banget. Tergantung kita pemupukannya, kalau bagus ya kita lebih cepat ya. Kita potongin aja, kita press. Ini udah ada yang saya udah bentuk tuh, lama sekali itu ya. Ini permintaan dari sobat Blandong. Ini ya, dari sobat Blandong katanya disuruh review bahan bonsainya maja gitu. Kemarin waktu lihat di YouTube-nya, di konten itu posisinya masih stek katanya.
belakang Blandong. Ya, terima kasih dan jangan lupa untuk bantu like dan subscribe-nya ya. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya serta komen. Kita akan kembali lagi ya di kesempatan video lainnya ya, bersama kami di channel Konco Bonsai.